Ini baru bulan pertama nih di tahun 2024. Gak tahu nih. Caleg kita nih masuk apa enggak nih suaranya. Sambil nunggu detik-detik penghitungan suara. Barangkali salah satu ada dari kita terpilih. Ya, kita seperti ini. Refresh. Kita debat di sini aja. Gak usah dipublikasikan lewat media mainstream. Nah, kita dipublikasikan saja di channel kita. Balad, ketemu lagi dengan kami ya, grup Balad Kolot eksis kembali 1, 2, 3, 4, 5 dengan saya. Kali ini akan muncak ke suatu bukit yang tentunya ya target bukitnya ya dirahasiakan dulu. Baik, kita mulai saja berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa daraki syaqqa wa syil qada wa samatata wa samatatil ada. Allahumma afina fi badanina wa afina fi samina wa afina fi basurina la ilaha anta. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya blad, kita mulai go. ayo. Semangat. Itu. Yang naik cari ini. Ya Balad, kami mulai kukurusukan nih di jalan setapak dan sisa-sisa air hujan masih menempel di alang-alang nih. Tanda memang ini masih pagi dan tentunya pada kesempatan kali ini kami berlima kembali akan berolahraga mencari keringat untuk berupaya tetap sehat walaupun di bulan tua, tetap sumringah, tetap enjoy. Tidak memikirkan apapun, yang penting bisa hidup sehat dan barokah. Ya Balad, baru beberapa langkah kami beranjak untuk menuju suatu tujuan yang memang kali ini tidak ditargetkan MDPL-nya. Wah, tertutup sekali nih jalannya nih. Ya Balad, ternyata mungkin jarang orang yang kesini nih. Sehingga alang-alang tumbuh tinggi. Ya, mudah-mudahan dalam perjalanan kita diberikan aman, selamat, lancar, dan barokah. Balad, demikian gerak canda kami ini di tengah perjalanan. Yang tentunya tetap semangat apapun keadaannya. Ayo Pak, semangat Pak. Tidak ada peris katanya nih. Ya Balad, kita ikuti balad-balad kita yang masih tetap semangat untuk melakukan seperti ini yang dilakukan oleh para pengacara-pengacara yang memang kami pengacara. Lumayan sudah ngos-ngosan nih. Baru beberapa langkah dan beberapa kilo nih kita berjalan. Belum seperempatnya juga. Kalau tidak salah ke sini nih jalannya nih. Ya Pak, belok Pak. Matahari sudah mulai meninggi. Tentunya di satu sisi membantu biar medan tidak terlalu basah,
Tapi di sisi lain dampaknya kita tentunya apa memudahkan kita untuk cepat lelah. Tapi apapun keadaannya, lanjut terus. Ayo Pak, lumayan. Kita memasuki area yang cukup teduh nih, karena jalan setapak dikelilingi pepohonan kiri kanan. Walaupun memang panas, masih bisa menembus posisi. Kami sekarang berada di 2,5 kilo. Posisi langkah kaki yang sudah kita tempuh 3,923 langkah kaki. Cukup jauh juga nih. Ya. Ya, balat semangat. Nah, ini baru bulan pertama nih di tahun 2024. Gak tahu nih caleg kita nih masuk apa enggak nih suaranya. Sambil nunggu detik-detik penghitungan suara, barangkali salah satu ada dari kita terpilih. Ya, kita seperti ini. Repres, kita debat di sini aja. Gak usah dipublikasikan lewat media mainstream. Nah, kita dipublikasikan saja di channel kita. Di channel yang sudah mungkin balad-balad yang banyak sudah mengklik dan mengetahuinya. Ya balad, cuaca cukup mendukung nih, keadaan cukup dingin, teduh. Kalau seperti ini rutenya ya lumayan nih, bisa mendukung perjalanan kita. Apapun keadaannya, tetap semangat. Ya balad, masih dalam perjalanan menuju suatu puncak bukit yang tentunya bukit manapun asal jangan jauh-jauh saja kami tempuh. Yang jelas bukit yang bisa dijangkau ambulan. Untung nih senior kita nggak ikut nih, karena kemarin sudah ada apa ya, gejala-gejala yang tidak memungkinkan untuk kami bawa di episode kali ini. Ya balad, lumayan 4.000 langkah, tidak main-main nih. Baru seperempat perjalanan, apalagi kalau sudah sampai di posisi yang kita tuju. Ini lagi biasa menentukan arah jalan. Ini caleg dari partai PBK ini sudah banyak keluhan nih. Kenapa kata saya dicalonkan? Kalau instituennya malah mengkhianati. Nah ini beliau melampiaskan kesalahannya. Sampai pohon pun mau dirobohkan nih. Ayo Pak, ini caleg urutan nomor 10. Uring-uringan Pak. Ini soalnya udah apa dikasih hoax sama Mak Caleg. Ya Pak, ayo. Kita lanjut saja Pak. Jangan putus asa, 14 Februari masih lama. Ya, kita sabar-sabarkan aja Pak. Barangkali kalau udah apa suratan takdir, ya apapun jadi. Udah mandi kembang 7 rupa. Sudah di endorse beberapa episode.
Masih saja ngejomblo. Aduh, kurang apa nih? Kurang sajen. Diobrol sudah. Dilelang sudah. Ya. Ya, Brad. Ini kami dalam suasana medan yang menantang nih. Harus dipandu. Tarik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Masih suasana di tengah perjalanan mencari rute yang sesungguhnya. Karena biasa kami ngaprak nih. Cari jalan sendiri. Ya, Pak. Ini, Pak. Sok. Ayo, bahu-membahu. Ya, ya, Brad. Ini kesemangatan Balad kita. Walaupun awas. Walaupun tadi sempat mengutarakan keluhannya, tapi tetap memaksa-maksakan diri. Ya, Pak. Ya, Brad. Lanjut terus perjalanan. Apapun yang terjadi. Ayo, Pak. Ke arah barat, Pak. Nah, ini suara burung. Pertanda memang kita tidak apa? Bukan bohong-bohongan. Bukti nyata. Kita berada di tengah-tengah perjalanan yang saat ini masih ketinggian berapa, Pak? Tadi, Pak? MDPL, Pak? 987. Wah, udah 987, Balad. Kami masih bingung menentukan rutenya. Karena biasa kami rutenya rute Saka. Saka inget. Saka hayang. Saka sampurna. Ayo, Pak. Jangan terlalu dipikirkan, Pak. Kesulitan bisa diatasi, Pak. Ya, Balad. Tetap dilanjut. Ya, Pak. Survei dulu, Pak. Survei pohon. Survei yor. Ya, penerobos. Ayo, Pak. Oh, hati-hati. Hati-hati. Ayo. Satu persatu. Melangkah. Ya, Balad. Kita teruskan perjalanan di pagi hari ini. Balad, tentunya giliran saya nih untuk naik lagi. Aduh, lumayan cukup licin. Ini dia. Aduh. Ya, Balad. Apapun terjadi, tetap kami lakukan. Ya, apapun itu, Pak. Awas, ada kelihatan. Lolok. Ada jalan, ada. Ya, Pak, ini ada tongkat, Pak. Yuk. Ini, Pak. Pegang. Ya, Balad. Tetap kami lakukan perjalanan ini apapun keadaannya. Boleh. Ayo. Ayo, Pak. Saya dorong nih. Awas jangan atret. Op. Bantu, Pak. Ya. Op. Op. Silakan dia, silakan. Iya, terus. Giliran saya. Bentar. Kuat, Pak. Terus. Aduh. Berapa trek nih? Medan seperti ini. Lagi, Pak. Alhamdulillah. Balad, perjalanan masih jauh. Rintangan masih banyak dihadapi tentunya. Ya, Balad. Rintangan demi rintangan. Kami dapatkan. Kami lalui.
memang cukup menantang kali ini rute perjalanan di awal tahun 2024 ini. Ya, beberapa balad kita nih hampir-hampir saja atlet. Pak, sini aja, Pak. Pak, hey. Sini. Ya, balad. Ini tadi disarankan lewat sana. Ternyata berdegong. Akhirnya ya seperti ini. Ayo, Pak. Ayo, jangan mundur. Alhamdulillah. Giliran saya, Pak. Ya, Pak. Saya memilih rute yang ini, Pak. Punten. Punten. Op. Kuat, Pak. Kuat, Pak. Op. Op. Alhamdulillah. Barat. Aduh. Cukup ngos-ngosan nih. Barat. Posisi kami sekarang udah berada di kilometer 3,7. 897, Pak. MDPL 897. Kemudian langkah kaki yang sudah dihabiskan ternyata sudah 6.092 langkah kaki, Pak. Belum nyampe puncak. Lumayan. Ayo, kita teruskan. Langsung saja kita buat rampak. Ya, Barat. Masih semangat tentunya. Kami belum nyampe ke puncak sesungguhnya nih. Masih harus menghitungkan rintangan. Rintangan-rintangan. Dan wah, ini gimana nih? Dongkong gak bisa nih. Ya, terpaksa. Seperti ini. Ayo, balan. Aduh. Sudah serak nih. Ngos-ngosan lagi. Ayo, Pak. Semangat terus, Pak. Ketua partai, Pak. Ah, ini. Di bawah. Aduh. Pak Desa Leg nih. Tetap semangat. Ayo, Pak. Tenang. Pasti menang kita. Pasti kepilih kita nih. Kalau sudah bisa menghadapi tantangan seperti ini. Ya, Barat. Kita masih menuju puncak yang sesungguhnya. Ayo, Pak. Semangat. Ya. Hati-hati. Ya, Barat. Kita teruskan perjalanan untuk menuju puncak yang kami akan tuju tentunya di episode kali ini. Tiba saatnya kami untuk berbotram ria setelah tadi ini komandan sudah pada taluk katanya. Sudah pada taluk. Maksud hati ingin meraih 2-3 puncak. Ternyata satu puncak saja yang kami mampu untuk lalui. Ayo, pelan. Kita nikmati saja keadaannya. Menu tahun 2024. Nih, foto itu. Sayang senior kita nih gak ikut nih. Senior kita gak ikut nih. Sudah, kemarin sudah apa ada gejala tidak bisa, tidak memungkinkan untuk dibawa. Ya, Balad. Nah, kresek itu. Dengan berakhirnya botram di puncak ketinggian berapa nih, Pak? Langkah kaki sudah hampir 7.000-an nih. Kemudian kilometernya 4,1 insyaallah. Cuman NDPL-nya berapa nih?
MDPL-nya insya Allah kalau tidak mendekati 1000 966. Oh ya, 966 balad. Kita muncak di pagi hari ini. Ya, sebetulnya ini belum puncak pasnya nih. Belum. Karena sudah ya, tidak kuat lagi untuk balad kita ada yang mengisi bahan bakar. Terpaksa kami calon dewan ripu. Sudahi saja karena ini pada caleg sudah. Tidak sampai nyalakan batu. Balad, kami sudah berada di puncak pas ya. Dan ini lagi pada melihat pemandangan di sekelilingnya. Ya, ini di sekelilingnya pemandangan yang ada di sekitar gunung yang sekarang kami lalui. Nah, ini itu tuh gunung sebelahnya. Terus ya, ini kami sekarang lagi apa beristirahat menikmati pemandangan yang cukup lumayan indah, tapi cuaca cukup terik tentunya. Cukup apa panas ya suhu udaranya, dan ini sekelilingnya juga masih ada kelihatan kabut. Nah, ini pemandangan sekitarnya itu perkampungan. Dan kalau sudah nyampe puncak ya, apalagi kalau turun. Balad-balad kami sudah mulai turun menuju puncak, menuju pulang ya. Kalau tadi naik menuju puncak, sekarang turun menuju pulang tentunya. Ya, harus lebih hati-hati lagi karena memang kecuraman cukup lumayan. Ya, balad, kita menuruni area yang cukup curam dan seperti kita lihat itu di sekelilingnya dataran yang memang apa kami akan tentunya jalani untuk rute turun ya, barat. Dengan perlahan kami menuruni area bukit yang cukup tinggi tentunya, dan ya, momen-momen yang bagus ini tentunya tetap kami persembahkan untuk balad semua. Ya, balad, ini sek turun